Ampun, tuanku. Nampaknya angkatan petugas sedang bersedia untuk meneramlaka, tuanku. Hah? Berani sungguh orang asing itu nak cari pasal, eh? Entahlah, tuanku. Tapi dia orang teram bersungguh, tuanku. Apa kita orang buat? Tak apa. Kita lawan. Setelah tidak tahan dengan asakan Portugis, akhirnya Sultan dan pembesar-pembesarnya berundur ke Ulu Melaka. Tetapi Portugis datang menyerang, menyebabkan Sultan membuat pertahanan di Paguh, Mua, dan kemudiannya di Pahang. Dari Pahang itulah Sultan berpindah ke Bintan untuk mengumpul kekuatan bagi menyerang balik Portugis di Melaka. Namun, setelah beberapa kali gagal, Sultan memutuskan untuk membuka negeri di Bintan, yang kemudiannya dikenali sebagai Kesultanan Melayu Johor Riau. Oke, itulah tadi kisah tentang jatuhnya Kerajaan Melayu Melaka dan berijahnya Sultan Mahmud serta pembesar istana ke Bintan. Hari ini kita akan menelusuri jejak baginda di Pulau Bintan. Oke, sekarang tim kami berada di Batam dan akan naik bas ni ke Pelabuhan Punggur. Lebih kurang dalam 40 minit, kemudian kita akan naik speedboat menuju ke Pulau Bintan. Hari di jeti Bukur, kita akan naik peri. Naik peri terus sampai ke jeti Tanjung Uban. Lepas itu kita naik bas dan mungkin dijangka sampai ke Tanjung Pinang lebih kurang dalam pukul 11. Sampai Tanjung Pinang mungkin dalam pukul 1. Oh, lama dah. Saya target pukul 11, dia pukul 1. Waduh, 1 sini. Kita banyak singgah. Okey, inilah di pemandangan di Kota Batam. Macet di mana-mana. Walaupun jalan telah dibesarkan, tetapi kesesakan tetap berlaku disebabkan oleh bangunan yang pesat di kota ini. Merata tempat dia buat konstruksyen untuk melebarkan jalan. Inilah dia Pelabuhan Telaga Punggung. Kita akan bergerak daripada ni menaiki speedboat ke Pulau Bintan. Kita ikut peraturan, ikut masuk tempat tiket tu. Aduh, wey. Dah kencing habis ni, asal tengok tak orang. Aduh, wey. Lepas tu pergi tiket, tengok ketawa. Eh, boleh tu? Haa, nampak? Steady lah tu kita ni. Assalamualaikum. Pemandu pelancong kita di sini, sahabat saya, Alam Hidi. Lama dah dengan saya. Ini sahabat saya akan bawa kita semua balik oleh kerana permintaan Haji Din, dia nak lalu sini. Kita akan lalu sini, mari. Wah. Tak ada seorang, kita nak beri. Bagi di seorang ya. Omak tadi kan, itu percobaan. Balik daripada Tanjung
Okey, salah satu tempat yang wajib untuk kita kunjungi apabila kita melawat di Bentani adalah Gurun Pasir dan juga Tasik Biru. Tasik Biru naik ni ya? Okey, okey. Tak jauh lah. Oh, tak jauh sangat. Okey, okey, okey. Okey, daripada sejarahnya, Gurun Pasir ni dulu adalah satu kawasan bukit lah. Bukit yang tinggi berpuluh tahun. Pasirnya diambil untuk dijual di Singapura untuk penambakan laut di pulau-pulau yang ada di sekitar Singapura. Tapi setelah beberapa lama, dia menyebabkan kemusnahan yang hebatlah di kepulauan ini. So, kerajaan Indonesia telah pun mengambil tindakan untuk memberhentikan pengimportan pasir ke Singapura. Jadi ini adalah pasir-pasir yang tertinggal. Pada mulanya menarik perhatianlah kepada penduduk tempatan untuk mengambil gambar sini, dan akhirnya tempat ini dijadikan salah satu tempat pelanconganlah kepada mereka yang datang ke Bentani. Singapura pun tak cukup. Ini dulu bukit, gunung. Ha? Habis. Gunung. Ha. 10 tahun dah. Patutnya di Melaka kita boleh ikut cara dia orang ni. Kita pun ada peting pasir yang luas di sebelah pantai Kelebang sana. Sedang berjalan ke Tasik Biru di sebelah padang pasir ni. Wah, boleh ulang. Oh, ada tempat makan ah. Tu siapa yang berhajat atau lapar, so ada kuih. Kuih Melayu. Dia punya gula merah. Untuk apa? Untuk lawan makan ni, Pak. Oh. Dia masih kencang di atas dia gula merah. Tasik ni airnya berwarna biru kan? Sekiranya cuaca panas lah. Tapi sekiranya kalau sekarang ni agak-agak tak berapa nak panas sangat lah. Jadi dia ada nampak macam keruh sikit. Kena air kelapa. Oh, nak. Nak apa?
kelapa. Okay, kita teruskan perjalanan. Nah, kita akan singgah di satu lokasi yang diberi nama Lagoy B. Lagoy B ya. Ya, pantai Lagoy B. Oh, ada gembok ah. Ini pun cewek eh? Oke, ini dia pantai Lagoy B. Cantik pantai dia. Pantai Lagoy B ni dia bertentangan lah dengan Teluk Kamunia di Pajerang. Kalau malam ni boleh nampak lah tempat proses pengerang. Petronas lah. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Kita pergi ke satu tempat yang dinamakan Bandar Bentang Kelana. Macam nama lagu pula eh. Okey, secara geografikal dia, Bentang Kelana ini dia berhadapan dengan Pulau Singapura dan juga Pengerang. Jadi kalau naik feri daripada Singapura, kita memerlukan lebih kurang dalam 45 minit. Terdapat pelbagai resort yang bertaraf antarabangsa dekat sini. Jadi tak heranlah kalau tempat ini menjadi tumpuan kepada pelancong daripada Singapura. Salah satu resort yang menarik perhatian adalah Daulus Post The Ship Hotel, sebuah kapal penumpang kedua terbesar selepas Titanic. Ia berusia 2 tahun lebih muda daripada Titanic yang kini merupakan kapal terapung pertama di Indonesia setelah tidak mendapat permit untuk kebenaran belayar. Bentan. Minum free ya, minum free. Gratis. Gratis kita kasih habis. Tongkat Ali super. Ini tongkat Ali. Malaysia juga ada, tapi ini kita punya yang tidak pahit. Mencegah kelelahan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi gejala-gejala. Tok, yang bawah sekali tok, yang bawah. Yang bawah. Enggak, yang ini bawah yang terakhir. Oh, yang terakhir. Meningkatkan sebolah tau. Berapa? Wih, banyak juga. Okey, kita teruskan lagi perjalanan kita. Kita akan pergi ke Bandar Tanjung Pinang. Muka bumi di Bentang ni merupakan satu tanah yang datar lah. Jarang kita jumpa Bukit Bukau kat sini. Jadi satu-satunya kawasan yang mempunyai ketinggian yang agak tinggi adalah Gunung Bentang. Okey, inilah dia Gunung Bentang, sebuah gunung yang penuh dengan cerita legenda. So, dikabarkan di kaki gunung inilah makam Laksamana Hang Tuah dikebumikan.
di satu tempat yang bernama Kampung Sungai Duyung. Secara kebetulan sama pula dengan Kampung Sungai Duyung di Melaka. Kalau ikutkan versi yang tuah diorang ni pun masuk akal jugalah, sebab apa, semasa Melaka jatuh ke tangan Portugis, masa tu Hang Tuah sudah sangat berusia dan Sultan Mahmud yang memerintah Melaka pada ketika itu telah pun membuka sebuah kerajaan di Kota Kara di Bintan ini. Jadi kemungkinan Hang Tuah telah pun mengikuti Sultan dan kemudiannya dia balik ke kampung halamannya di Kampung Sungai Duyung dan beliau meninggal di kampung tersebut. Wallahu a'lam. Cuma sayangnya kita hari ini tak dapat untuk pergi ke makam tersebut. Ini untuk makam pulau peninggal, tapi kena kita belajar bilis dulu. Kota Tua Tanjung Pinang. Okey, kat sini adalah kawasan banyak menjual ikan-ikan bilis dan hasil laut. So kita akan memberi oleh-oleh ikan-ikan bilis daripada tempat ini. Okay, kalau dah sampai di Tanjung Pinang ni, kita tidak beli hasil laut, memang tak salah kan? Sebab kat sini murah lah kalau bandingkan tempat kita. Burung ya, bagilah orang belakang tu, kesian dia tak dapat ikan. Satu taman order ni. Okey, itu saja perkongsian kita di sepanjang jalan di Pulau Bintan ni. Lepas ni kita akan pergi pula ke Pulau Penyengat. Jadi kepada anda yang telah menonton video ni, harap dapat like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.